Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di SJ Sport Channel, pusatnya produksi laras dan senapan SJ. Nah, di video kali ini salah satu unit yang cukup bestseller teman-teman, yaitu unit yang sudah habis sebelum di post. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk lebihi ya. Jadi dari segi stok kita tambah, karena alhamdulillah dari segi respon teman-teman semua responnya baik, dan ini juga unit paling zero komplain, unit paling tanpa komplain, yaitu bocap Revolution atau yang sekarang bocap Cross Venor, seperti itu teman-teman. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, nanti teman-teman bisa tonton hingga akhir. Jadi jangan dulu di skip, boleh ditonton hingga akhir, dan bagi yang belum subscribe boleh di subscribe terlebih dahulu, like serta komennya teman-teman. Oke. Nah, bocap Cross Venor ini kalau dari segi bentuk atau ukuran dan lain sebagainya sebetulnya overall sama, hanya perbandingannya dari motif teman-teman. Untuk motif yang Cross Venor yaitu dia mengikuti logo kita, yaitu berbintang, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk detailnya. Nah, ini detailnya ada logo SJ. Nah, ini ada Cross Venor. Nah, untuk dari segi bentuk semua sama, dari segi pengerjaan semua sama. Ini full CNC ya. Untuk dalamannya sudah full stainless. Nah, ini. Untuk chambernya sendiri bahannya duralium ya. Kenapa full CNC? Jadi kalau misalkan tidak CNC dia tidak akan bisa detail seperti ini nih. Nah. Ini detail yang full CNC, contohnya seperti yang garis-garis ini tidak akan bisa dibuat jika manual. Jadi ini full CNC ya. Nah, ini untuk detail kerapihannya. Ini dari tampak bagian sebelah kiri. Untuk overall sama, nanti di sana juga akan saya coba perbandingkan, karena ada juga bocap Revolution di sebelah kanan. Nah, ini. Ini untuk detail bagian sebelah kirinya ya. Jadi ada pengunci untuk hammer, jadi dia nanti tidak muter ke kiri maupun ke kanan. Nah, untuk chamber sendiri sudah dilengkapi dengan adapter single shoot, jadi teman-teman tidak khawatir, nanti sudah kita lengkapi, teman-teman tidak perlu membeli tambahan seperti itu ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan adapter single shoot. Nah, dari segi chamber sendiri ini sudah ditambahkan extension valve ya. Nah, ini jadi tambahan ruang ledak seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk detailnya. Untuk detail chambernya, untuk ukuran mountingnya, jadi ini pakai rail 22. Jadi bagi teman-teman yang pakai telenya rail 11 itu, teman-teman bisa mengganti. Untuk ukuran tele biasanya semua sama, hanya dalam segi ukuran mountingnya saja. Jadi ini pakai mounting 22 ya. Jadi bagi teman-teman nanti bisa disimak sampai akhir, karena biasanya ada juga sih pernah yang sudah beli, ya, mas ini kok mountingnya nggak cukup. Nah, itu artinya teman-teman harus menonton sampai akhir, karena ini mounting chambernya untuk railnya Picatinny ukurannya 22 ya. Nah, untuk larasnya sendiri ini sudah pasti larasnya SJ Super, OD-nya ada yang 13 ada yang 14, panjangnya saat ini ready-nya yang 60 cm semua, 60 cm semua, dengan serombong laras OD22 dan sudah ada drat perdam di bagian depan. Nah, untuk perbandingan dengan stok yang sebelumnya, pada stok kali ini kita ada berbagai macam warna ya. Kalau dari segi popor ini sama, biasanya merah, biru, kamo, dan natural, itu nanti akan saya coba bahas satu persatu. Nah, untuk kali ini kita juga ada yang warna merah. Jadi mengikuti ya, untuk popor merah kita buat chambernya ada yang merah, ada yang hitam. Teman-teman nanti bisa pilih, boleh cepet-cepetan, karena ini biasanya habis sebelum pos, dan kali ini sengaja kita perbanyak stoknya teman-teman. Nah, ini untuk detail di bagian chamber merah. Ini perbandingan dengan Revolution yang dulu itu hanya di motif. Kalau yang dulu itu seperti batik teman-teman, kali ini batik, kali ini batiknya kita buat motif bintang. Nah, seperti ini. Apa saja sih yang dari full CNC?
Jadi dari chamber dan juga trigger ini full CNC. Teman-teman bisa lihat. Nah, nih. Nah, ini untuk triggernya. Jadi saat trigger dibuka nanti sudah ada logo SJ juga. Sudah ada logo SJ dan marking ini pengerjaan trigger CNC ya. Untuk sistem triggernya, triggernya RAM. Untuk bentuk triggernya dia matte seperti itu. Nah, dari segi chamber juga ini untuk settingan hammer ada di bagian belakang. Cuman karena ini sudah regul, jadi otomatis power semua dikendalikan pada settingan regul. Hanya untuk ini menyesuaikan nanti keras tidaknya saat dikokang seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk detail bagian sebelah kiri. Untuk popor pun ada yang klasik, ada juga yang ini popor untuk band rest. Nah, ini nih ciri khas. Memang agak berat teman-teman, memang agak berat, cuman ya ini memang ketentuan di band rest. Biasanya enaknya seperti itu, kalau ini memang lebih ringan. Tapi untuk dari segi berat tidak ketara, tidak sampai perbandingan jauh seperti itu teman-teman. Ini untuk yang biru kebetulan popornya hanya yang band rest ya. Jadi bagi teman-teman yang mau klasik itu ada di warna merah dan juga di natural. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ini untuk yang biru, detail yang biru juga ready stock ya. Untuk chamber merah, cincinnya juga merah di bagian depan. Untuk chamber hitam, cincinnya hitam. Untuk chamber biru, cincinnya juga biru. Kalau teman-teman suatu saat biasanya menyukai dengan sistem yang lepas cincin itu mangga. Hanya mungkin nanti harus diperkuat lagi dari segi baut di atas chamber ya, yang mengapit pada penguncian laras. Itu nanti bisa lebih diperkuat kalau mau teman-teman upgrade. Kalau itu opsi pilihan, jadi itu sesuai selera nanti. Biasanya banyak yang mengganti juga serombongnya pakai yang bening atau stainless, itu mangga. Itu pilihan. Kalau dari kita semua basically full standar kita ya. Jadi ini masih istilahnya full standar pabrik seperti itu teman-teman. Hanya kita hanya perhatikan dari segi konstruksi, akurasi, semua kita pastikan semua aman dulu. Kalau dari segi bentuk itu kita kembali pada selera teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan, mau diganti warna, mau ditambahkan aksesoris apapun, itu nanti teman-teman boleh tambahkan sesuai selera masing-masing seperti itu ya. Nah, ini untuk popor BR juga kita ready yang motifnya kamu. Nah, ini kalau yang kurang menyukai motif menyala, nah ini kita juga sediakan ini motif kamuflase. Nah, ini untuk detailnya. Kalau dari segi bentuknya semua sama, cuman dari detail aja nih. Ini motif yang kamuflase. Nah, ini juga sudah full regul semua, sudah full regul. Nah, ini untuk detail yang kamu bisa dinilai ya, tidak ada kecacatan sama sekali. Semua konstruksi mulus, halus, akurasi bagus. Kita pastikan semua sebelum dikirim akurasi semua bagus. Dari segi konstruksi dan akurasi semua jaminan serta garansi, unit mengecewakan boleh retur ganti baru. Itu bisa didapatkan hanya di SJ seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang kurang menyukai warna merah, biru atau kamu, kita juga ada ready yang popornya natural seperti ini. Bisa dilihat kita juga sempat update ya, sempat membuat popor natural di updatean sebelumnya. Nah, ini kita coba ulas kembali. Nah, ini perbandingan revolution dengan yang cross panel. Nah, ini kalau di revolution ini cenderung membatik ya motifnya. Nah, ini, nah ini membatik. Kalau dari yang cross panel sedikit lebih menyala. Nah, seperti itu. Cuman kalau itu semua sama, hanya beda di motif saja. Hanya kedepannya kemungkinan kita akan perbanyak yang cross panel. Jadi yang revolution mungkin istilahnya bukan suntik mati, hanya memang sedikit koreksi dalam segi brand seperti itu ya teman-teman. Nah, karena dari segi bentuk semua sama, hanya pemotifan saja. Nah, ini untuk detail di bagian sebelah kanan. Kita coba tunjukkan dari model yang klasik natural ya. Nah, di sini tertera bahwa SJ
Kita hanya memproduksi kaliber 4,5 atau 177. Jadi selain itu kita tidak ada ya. Kalau misalkan teman-teman menanyakan, Mas, ada kaliber 5,5 atau 6,5 dan lain sebagainya. Pokoknya di SJ itu tidak pernah. Dan mungkin selama peraturan hanya 4,5, kita tidak akan menambah kaliber dari itu. Jadi kita hanya memproduksi kaliber yang ya yang halal-halal lah teman-teman, seperti itu ya. Bukan berarti kaliber besar itu tidak baik, hanya itu perlu surat izin khusus. Dan di SJ kita tidak pernah membuat kaliber besar. Nah, untuk tekanan angin semua safety 2500, maksimal paling toleransi itu 2700. Dan untuk regul kita biasa setting 1600, 1700, 1750 atau 1800. Nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan kalau settingan regul, seperti itu ya. Jadi untuk power yang ini disesuaikan dengan settingan regul, seperti itu teman-teman. Untuk laras sendiri, yang ini kita pakai laras yang pilihan. Bukan berarti yang lainnya kurang bagus, hanya yang ini kita pastikan ini di atas yang lain. Saya tekankan, bukan berarti yang lain bagus, hanya kalau misalkan yang lain 10 kali shoot itu satu lubang, yang ini seperti di video sebelumnya kita buat 30 kali shoot satu lubang. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman juga misalkan pesan, diharap jangan sampai pesan hari ini dikirim hari ini. Kemungkinan 1 atau 2 hari kita cek maksimal, agar teman-teman juga saat pemakaian enak, tidak ada komplain, tidak ada apapun, kita unit dapat dimaksimalkan. Mimis kita tandai pakai mimis apa yang cocok, magasin kita tandai sesuai nomor produksi, perdam kita cocokkan mana yang tidak nabrak. Jadi selebihnya kita pastikan semua aman. Dan for your information, untuk garansi itu akan hangus, akan batal jika 1. Mengubah dalaman unit itu garansi konstruksi hilang, seperti misalnya mengganti ukuran seal, mengganti ukuran per sesuai yang tidak standar dari kita, dan tanpa sepengetahuan kita itu menggugurkan garansi konstruksi, atau melubangi chamber, atau apapun itu, mengubah popor, melubangi popor dan lain sebagainya. Kecuali penambahan untuk tali sandang itu boleh, seperti itu. Itu menggugurkan garansi. Untuk laras, laras akan hilang garansi jika 1. Mengubah dalaman laras atau mengubah alur laras. Dan yang paling fatal adalah memotong laras tanpa sepengetahuan kita. Itu garansi laras semua hilang. Karena dari sini kita pastikan semua aman. Jadi tidak mungkin ngacak, tidak mungkin ngaco, perdam tidak mungkin nabrak. Akurasi semua konstruksi kita pastikan aman, seperti itu. Jadi semua yang saya jelaskan barusan itu menggugurkan garansi jika memotong laras, mengubah alur, atau apapun itu, mengubah bentuk dan fungsi, semua menggugurkan garansi, seperti itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau unit ini, kita pastikan semua sudah aman. Unit apapun di SJ, dari mulai Moser yang termurah sampai yang termahal, semua kita pastikan garansi dan akurasi aman, selama teman-teman tidak mengubah fungsional, bentuk dan lain sebagainya. Oke, bagi teman-teman yang mau, ini kita unitnya ready. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sekitar. Dan yang di toko itu ini hanya sampling ya, jadi hanya sampel. Ada sekitar 15 unit lagi. Ini sengaja kita tambah dari jumlah pesanan. Nah, seperti itu. Jadi cepet-cepetan, bagi yang mau klasik ini masih ada, klasik masih ada, yang mau popor bandres ada, natural, klasik, bandres natural, bandres kamo, bandres biru, merah dan sebagainya, itu masih ada. Untuk harga, nah untuk harga teman-teman juga sebenarnya sudah banyak yang mengetahui, karena di video sebelumnya saya sebut. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton, bisa tonton video saya sebelumnya. Biar penasaran, biar unitnya semakin cepet-cepetan, seperti itu ya. Jadi boleh langsung di WhatsApp saja, ini unitnya mumpung ready hari ini.
per hari Sabtu, malam Minggu, tanggal muda, ini nih, setiap pembelian unit nanti sudah termasuk single shoot, magazine, tas perdam, tali sandang, karet mimis, mimis tes, dan bonus lainnya nanti bisa dikomunikasikan di WhatsApp, teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau, boleh ya langsung di WhatsApp ke nomor kita. Dan untuk pembayaran kita via transfer untuk saat ini, tidak via marketplace dan lain sebagainya. Untuk nomor rekening hanya atas nama Sandi Subnasrullah, BCA, dan BRI. Oke, teman-teman. Nah, ini mungkin sudah cukup jelas. Bagi teman-teman yang mau, boleh langsung ya di WhatsApp. Oke. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu, teman-teman. Salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.